Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi dengan Nurse. Di video kali ini Nurse lagi liburan ke Sungai Cireong. Sungai Cireong itu beralamat di Desa Sukarsih, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis. Nurse datang ke sini dalam rangka liburan bawa cucu-cucu untuk mengenal alam. Salah satunya yaitu bermain air di sungai. Airnya itu sangat jernih karena sumber airnya itu dari Gunung Sawal ya. Lagi apa? Kebetulan waktu kesini airnya itu tidak terlalu deras ya, jadi aman buat anak-anak untuk bermain di sini. Sungainya itu airnya jernih, terus udaranya itu sangat sejuk dan segar. Cuma kalau main di Sungai Cireong itu harus hati-hati ya, karena batu yang ada di sungainya itu sedikit licin. Harga tiket masuknya itu ke Sungai Cireong cuma 5.000 ya guys. Terus di pinggir sungai itu terdapat warung-warung yang menyediakan nasi liwet. Terus ada jajanan-jajanan ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Terus ada ruang gantinya juga, ruang bilas kalau kita habis bermain di sungai ini. Ini Nurse masih berjalan di seputar Sungai Cireong. Di sini ada dua jembatannya dari bambu di atas Sungai Cireong. Di sini banyak sekali pengunjungnya. Disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, pemandangan alam. Ini Nursi lagi di atas jembatan bambu ya, di atas Sungai Cireong. Tujuannya Nursi ke sini di atas jembatan itu mau masuk ke Cireong Nature View Farming ya, karena di area ini ada dua lokasi, yaitu kalau mau main berair di sungai, terus kalau di Cireong Nature View itu ada kolam renangnya. Masuk ke sini bayar lagi ya guys. Bayarnya itu cuma 10.000 per orang. Di sini ada dua kolam renang, ada kolam buat anak-anak dan untuk dewasa. Sambil nunggu cucu berenang, di sini juga ada tempat untuk karaoke ya. Tempatnya sangat luas, ini banyak spot foto yang instagramable di sini ya. Nurse juga mencoba bikin video dan foto naik ke atas sedikit di atas perahunya. Nah, ini kolamnya, ini areanya
kalau kita mau makan di sini, ciri khas makannya itu nasi liwet ya. Bisa pesan untuk paket beberapa orang. Nah, ini area di atas perahu yang ada di Cireung Nature View ini. Karena berenangnya sudah selesai, kulinernya juga sudah, dan tadi Nurse sedikit mencoba karaoke beberapa lagu. Vlog kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya, biar bisa berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.